Kami dilewati nasumun siasa rupa. Ima mamaramot di hati-hati roh pikiranuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan kaya. Amin. Hati-hati Bapak di kita, di bagasan Mingguan, Ima nakas surat di sadar kita juga, memuka mesin ayat opak, ayat 10 Soloma Ido Matana Nunga ayat Nunga tidak potong kamu di mana na somor batu na mamul na binorokon di coma alai na bidilit jalan na harga ia di depan sayoma na kamu paulio son akabat namamul kebebas faktotion jala hamalimun nabagia laku mabuan akabirian faktotion halomuan nirohani debata magiti ide Yesus Kristus aina tersurat lo disurati rupiah kodo di bagasan sion sada batu palsu namaki jala naharga namun ada nila na hosea di agar ibadah dihamu akan aposia alih dia akan asoposiai batu nabi norokon yang dapat dibagasi ima gabi batu paku suhi jala gabi batu paku Tuhan jala batu pagasikan aina tatuk buku nesida disi alasuk yang posia nesida hapai yaitu sido nesida dibadini alai marga nabi diri Tuhanmu hamalimun daraja bangso dabadia hum na inongkongkona asatung dibarita kohamu tinggan di haruhal ni ibana na maju hamu siang na bulu tu hati korna harungani hamu akan aso bangso da julu dari bangso ni jebatan mai akan aso niasian hamu na julu dari ni Asia do muar ima sahan apa karuan topi di minggu tak sadarion ima nama doktor partai bangso na dililit jala na harga di tepaga menjadi umat pilihan Tuhan. Biasanya mau datang pilih mana nabi pilih nah adong do keistimewaan adong mutuna ada kualitas kita bayar kurang ada terpilih nah adong ma kelebihan ada keuntungan yang dia pilih. Sama seperti bila kita memilih sesuatu, tentu ada kriteria supaya jangan salah pilih. Bila kita salah pilih, bisa repot, bisa kesal, bisa kecewa, bisa tersungut-sungut. Mana mau tunggu, ada salah pilih. Ini benar ya sifatat, amata, tersaksi, angguau, pasal diri tahu dengan tahu baik dan anggota tahu betul-betul lo dan betul apa kalau nyawa mana nyata pada tua mana tahu dia sadar diri tahu atau tikus di mana negeri pergi jemu kayak kalau dia tahu semua itu akan ingat tahu mula tu pasal mula tu pasal bani memilih apa barang baik itu sebagai pakaian hal-hal rumah tangga mana belajar pendidikan sayur atau daging selalu berusaha memilih mana yang terbaik yang tentunya terjadi mulut kita lalu diri sekolah selalu berusaha memilih sekolah yang berkualitas yang bermutu dengan tujuan anak saya ini nanti boleh dia menjadi orang yang terima mulut memilih pemimpin kita berusaha loh memilih pemimpin yang cerdas yang jujur, rendah hati, yang berbeda.
Jadi biasanya kalau kita memilih, selalu berusaha memang ada yang nilai plus, ada yang nilai tambah, keistimewaan, ada hal dunia. Hal inilah yang biasa kita lakukan, selalu memilih apa yang kita inginkan. Tetapi melalui firman ini, beda pemilihan Allah bagi umat manusia. Bila kita dipilih menjadi umat Tuhan, mau dipilih kita doain negeri bangsa di lewatan, kita harus mengaku pemilihan yang kita terima dari Tuhan bukanlah berdasarkan kriteria dan tidak ada keistimewaan, bukan karena ada jasa, jabatan, kekayaan, perbuatan yang baik kita buat kepada Tuhan, kita dipilih menjadi umatnya. Tetapi Allah memilih kita hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Orang berkide asing rohani di batal, dipilih bangsa Israel menjadi umatnya, dipilih bangsa Batak sebagai umat Tuhan. Hanya itu alasannya, sebagai umat Tuhan kita dipilih hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu benar di 5 Musa itu, di 5 Musa itu di ayat itu 1 ayat 24. Sebab so, dia berkata bahwa milik kita nang bangsa Israel tujuh ini lepas sekolah di 5 Musa itu ayat itu lewat ayat 22. Sekolah mereka kata dada alatku moro kamu siangkat kapang sona asing kubahin di hakolo ujabu bahamu jadah dipilih kamu ayah kamu do apalah nang memet siang nasa bangsa tung siang kolong niroka di jauh baru midamu asa ipahok ibana kuhut wari naun pola ni parikona tukoku muna nina debata tubangso dipilih tamu gabi bangsoda dan ala di bangsoda bulu kamu orang ala ni kolong niroka ni debata. Pemilihan inilah yang kita masuk bagi kita orang lain. Bila kita merenungkan 150 tahun yang lalu, sebelum Injil masuknya ke tanah Batak, kita mengetahui orang Batak itu masih hidup di dalam kegelapan, di bawah sakahurung mudubeh, masih hidup dalam kekafiran, asbilitimbo, masih hidup dalam kebodohan, kalton, keterbelakangan, permusuhan, kosong, enak, teak, lari. Apa itu beda jurnalnya kita sebelum kita dipilih Tuhan menjadi umat. Tetapi yang luar biasa adalah yang kita syukuri begitu. Allah mengasihi orang Bapa, Allah menolong orang Bapa yang selama ini kita hidup dalam kegelapan, tetapi ternyata Tuhan mengasihi kita dengan mengutus beberapa hamba-hamba Tuhan datang ke tanah Bapa, termasuk Mata Roro Yenomense. Itu dikenal sebagai Rasul orang Batak. Apostel Nihala Batak berjuang untuk orang Batak supaya orang Batak itu mengenal Injil, sehingga dengan akhirnya orang Batak mengenal Injil, mereka itu dipanggil, dipilih orang Batak menjadi umat Tuhan. Tajaro kata di lima makini hide dari lima perbedaan demoni tajaro orsia mahina terpilih mahina tubagasan orang di kata aman anggotori. Tapi kita harus yakin bila Tuhan memilih kita menjadi anak-anak umat Tuhan, orang Bapa, bukanlah karena kebaikan kita dan malah juga bujur haluriota, hamora, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dari Oma Nakinan, anggota Tajaham Oma, Tuhan Nakinan dari Kona, Nagisa dari Tuskuai. Sebetulnya penyembitu di tempatlah Tuhan sui nanti kita harus kita syukuri kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan itu memilih kita, memanggil kita menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak. 2:1 Petrus 2 ayat 9 dokong 10 saja hama tapi yang dimana son luar biasa Tuhan penyembitu di tempatlah Tuhan tak ada hama ayat 10 apa yang dimana Tuhan
makanan di diri mahamu. Meri derajat, berbiasa dan meri derajat. Bangso dari dia, dan di bangso nasibat dia. Hum nabi nongkoma, asatun dibayda mahamu, dengan diharuham ibadah. Nau maju hamunina, sedahulu, hasil diri dua, kekapiran, kebuduhan, Tuhan ibu, Tuhan istar, Tuhan ulo kredit. Hamu akan nasoal sunajul, najulu lewat istri biru, gede pangsoni di mata, gede anak ukur di mata, akan nasoni asyik hamu najul, gede miasya doa. Jadi kalau ini, ayat ini bagi kita sangat berharga, mulai dong, kita memang ini, di baik warna-warna, memang ini harus kita lakukan sebagai kita orang Batak. Berbiasa Tuhan itu memang bagi kita. Lebih jauh kamu naiknya, saya tidak persoalan yang terkandung di Nuhai ini yang masalah dari kita. Kita tidak bangga, saya mengatakan bagi orang lain, saya ini kan umat Tuhan. Saya ini kan anak-anak Tuhan. Saya ini kan orang Kristen. Saya ini kan pengikut Yesus. Saya ini kan warga jemaat KGB Sekpo. Boleh kita bangga mengatakan yang demikian. Tetapi yang penting adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Adalah tanggung jawab kita sebagai warga gereja. Adalah tanggung jawab kita sebagai KGB Sekpo. Bukan hanya membanggakan saya ini bagaimana kurniakan, tapi bagaimana tanggung jawab kita. Omar dan lain, rekor-rekor, rencolota, magide, dan lain. Alami ina betul, sebagai kita umat pilihan Tuhan, bangsa ini mata kita, kita sekarang sudah diperbaharui dari manusia yang lama selama ini, dirubah menjadi manusia yang baru. Corma nebuk nasional timur, mulai kita punya gede corma lebar. Dia baru punya. Jadi bukti corma lebar, manusia yang baru adalah dia harus rela membuang segala kejahatan yang ada pada diri sendiri. Di mana itu adalah kinan di 2 Petrus 2 ayat 1 atau 1 buku nanti. Ini baru ayat 2 Petrus 2 ayat 1. Oma berpengaruh, yuk bisa sama ayat 1. Atau boleh kamu mah nasa ada hal, doho nasa akal, doho bagi buo, nah pahami hai. Lebih jelas bahasa Inggris disebutkan kita harus membuang, menyingkirkan segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, kecemburuan. Ikoperasi nama kolok-kolok sebagai tanda kita adalah umat Tuhan membuang segala kejahatan asal omong Tuhan yang dikatakan. Bahkan di ayat 2 itu di mana di sini Petrus menjelaskan di koparo buah kita di koboi kita ini semua poso-poso nah dibantu di ayat itu sudah cakap lagi bagaimana yang dikatakan dari kita di ayat 2 ya nah tidak kembali kita mundur lagi ayat 2 sudah total penyerahan diri kepada Tuhan dan marlau di
tangan kiri pegang Alkitab, di tangan kanannya ada jimat-jimatnya, bukan di pipi ya. Di rumah ibu ada Bibel, ada di juri pipi, bisa ada perjaga tidak bohong. Di mana ibu hafal siap, bukan di pipi ya. Tetapi rumah Tuhan itu jangan ganggu iman kita, jangan ganggu hafal siap kita. Tapi benar-benarlah kita penyerahan diri seperti bayi yang lahir bergantung pintu kepada siapa orang. Mereka kongsi seorang bayi yang baru lahir lama-lama melalui pertumbuhan, pertumbuhan. Jadi kita sekarang sebagai bayi yang lahir adalah menunjukkan kita rumah pilihan Tuhan harus boleh dibutuhkan makanan rohani. Itu artinya di sini dibutuhkan makanan rohani. Kalau kita sedang berdoa, membutuhkan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Itu adalah firman Tuhan. Makan di pangkat Tuhan. Hanya lupa, lapan iho, lapan tinggi, lapan kemuduhan, bagaimana firman Tuhan ini, makanan rohani ini, boleh kita renungkan, boleh kita hayati, boleh berangkat, bertumbuh. Disitulah jalannya, kita menjadi dewasa, bukan lagi bayi, tetapi sudah dewasa akan iman kita. Saya takut. Kita lagi soal, Wido memang ibadah nama kawas. Alih apa soalnya praktek-tek. Imannya terdil, imannya mudah koya. Tetapi justru inilah dalam kita. Bagaimana iman kita itu bisa dewasa, soal-soal-soal lagi, adalah proses pertumbuhannya. Proses pertumbuhannya itu adalah mulai sekarang sampai dengan akhir zaman kita harus benar-benar kita makan rohani. Makan rohani adalah firman. Waktu waktu kita sudah memakai. Mulai makin saya tiga dalam bulan mulai kita di sana menurut harian doa bodi. Jadi mulai sekarang juga bangun ego. Pemerintah bukan asyik dimusia menerima makanan nasi. Bagi anak-anak ringan wajah, rehus pada jendol, pada jendeli masuk, di sini berada. Dah ketulis sebagainya. Saat isap makan. Tetapi hanya makan berdiri. Tapi kita pandai bersama kita. Dalam satu hari, apakah pernah kita makan rohani? Dalam satu hari. Ya, kalau itu berada di makan rohani, pernah sekali, aku rasa kok tak menunai diri kita berjalan dari rumah ini. Ada berhubung ibadah. Apakah kita ibadah di kita situ? Kita baca, kita renungkan. Padahal di sini sebenarnya sebagai umat Tuhan, bagaimana kita benar-benar boleh itu menghayatinya agar iman kita itu bisa dewasa. Idora na ikor rekonota amun akalanian na dari kuar kapitulan. Nah, berbahor na ikor rekonteksom bisa menjadi umat Tuhan itu kita diarahkan hanya percaya kepada Tuhan yang hidup. Di ayat pokok makin seorang melakukan ayunga didapat tonhamu ibadah na seorang batu dan memul na dinorok kondi corong isi lu masuk tadi seorang batu dan memul iman Tuhan Yesus seorang bangso nabi diri di matanya bahwa ikonai untuk kita berarti Allah memenuhi Tuhan Yesus seorang ibadah iman berdamamun alanya ala Yesus nak menang minorokon di halat jabuhi ibadah di hati ini diberokon dalam hati bisa dimana sampai hati tetapi pada akhirnya ibadah gadi batu nabi dilik batu pencuru dalam arti di sini batu yang hidup batu pencuru, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, benteng kekuatan yang tidak goyah. Itulah batu yang hidup, iman Tuhan Yesus. Walaupun pada awalnya orang-orang dahulu berusaha membuang dia sampai di kawasan, tetapi bukan di kawasan itu dia dibuang. Pada akhirnya dia menang, dia bangkit dari mati, naik esok. Nuaim dia rahmat kita di situ lain. Asal naikannya orang munak korsea dibantu na mengubui iman Tuhan Yesus. Dia punya kekuatan daya tahan yang kuat sebagai tanda dari kita sekarang pertolongan yang sangat jelas. Kamu paman munak ikut usir kita pada bulan-bulan sudah berbuat nama Tuhan.
membaik doaku ayo ibadah pasalah dan ada yang ini berdua pasalah kok kita apapun itu kita tidak punya harta kekayaan jabatan nah ini kenapa ada pasalah ini nam arkanam salam sudinam roro datumana lewong yawa saudara alaimu lodato nasasadai kotom laskobaku di mongi di masyarakat sini Tuhan Yesus itulah yang bisa diberikan jaminan keselamatan jaminan halwao di gurutnya segala pahala alaimu maka maminan kotom kita dengan aku di sol arti berkubratan ada virus itu ada virus masalah tetapi kalau kita berkumpul kita harus berani meminta pertolongan hanya satu kepada Tuhan ini benar yang saya hal juga tiba-tiba mana bisa jadi tiba-tiba ada bulan bulan arbol bulan menyakitkan gigi jadi bulan dan tumbuh tiba-tiba ada mati-mati nak kenek-kenek di papu mei bilang di kamar itu di kamar bila dari teman-teman berdua ada ikut maka dari kalau kerimut di makan itu ada setelah dimakan ulat ini sudah mau pingsan tetapi yang luar biasa dia lihat ulat ini mencarok mencarok mudah jahas mencarok mudah jahas saya sudah cocok waktu ini merasa kasih yang mana nah ini dia unduh luar biasa karena dia sudah merasa panas dimana dia jadi kalau dia baik nanti mari kalau masuk nah sudah berbeda dengan suka cinta dia berpikir demikianlah mungkin para orang Kristen kalau ada perhitungannya ada tantangannya ada pemilikannya diterima ibadah bagi Tuhan ini seorang hati lagi bisa jadi karena dia berpikir kita harus berhidup dengan asap kalau begini kalau kena pakar tubuh dibilang kena pakar itu sapi kena pakar jujur kena pakar karena sekitar di sini seperti apa hanya satu dia berjalan ke atas itu sampai maaf mulutnya berjalan terus ada siapa tadi video dan berjalan-jalan nanti itu karena kami baik pada guru-guru sana apa artinya itu artinya diri kita juga hidup kita ini murah muda lah musim berdiri dia apa lu buat ini begitu bangun isimnya Yesus pasti dia menyelamatkan dari kemulan dari kita akhir kalangan Iyulah itu sih kita harus. Namun manusia yang dapat kami tukar menjadi umat pilihan Tuhan. Yuk nanti kita ibu buyu kita ini dari Bible sudah bangun. Kamu tidak sama juga ayat lima nanti. Mana berkuli? Berkuli itu mana? Ayat lima. Ayat lima. Tidak sama juga ayat lima. Tidak kita paham. Kopar tuh atau tuan ini
Deba mado na diduru ni padugagasi. Kita akan posea langmai dia raho asa gabi oro kita bauliona solo berna bagu. Atau mama kamanina. Somo dia do maksudnya kita dari somo berna bagu. Somo berna bagu kita, hidup kita ini harus boleh menjadi bermanfaat. Hidup kita ini boleh menjadi berkat. Hidup kita ini boleh menjadi terang, menjadi garam bagi semua orang. Ido maksudnya disebut saya orang mahamu peulion dari sumberna bangun. Bagaimana hidup kita ini berkat bagi orang yang lain? Allah dia semua. Ada orang Kristen, dia lalu mengatakan sebagai pemimpin. Dia sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi belum pernah dia berbuat bagi Tuhan sebagai bagian ini. Bagaimana? Ada orang Kristen, dia terus-menerus hanya menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah berkat bagi orang lain, bagi kerajaan sorga. Ada orang Kristen, hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri, egois, tetapi dia tidak pernah bermanfaat bagi orang yang lain. Hanya bangga mengatakan saya ini adalah rumah pilihan Tuhan. Ini benar saya dihabat kita menjadi di jemaah. Paham itu benar di mana? Tapi kita tahu kamu Kristen ini. Alai gemura pahamu merdu hampir do siap porsen nama do siap daop di daopmu tadi dalami numa Kristen kamina dari dulu kan sudah jadi Kristen. Mereka sangat mampu mengatakan dari dulu sudah jadi orang Kristen. Tak pernah saya tahu nak siapa pun yang berbeda itu. Berita ini sangat mampu mendengarkan jemaat kami ini ternyata sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi berita bertanya, kalau sudah lama menjadi orang Kristen, apakah sudah pernah berkat bagi orang lain? Paulus mengutuknya sungguh tidak mampul menjadi mau melayani, memberitakan Injil. Itulah pertanyaan berita. Tetapi yang luar biasa, satu pun jemaat ini tidak ada yang tujuh tangan yang menjawab. Akhirnya pendeta dideksi jemaat kok tapi pernah menangi musirin demon dan kudiri bermanfaat bagi orang yang lain. Apa kemahinan kita harus temukan sehingga kita pada HKBB jemaat HKBB yang sudah lama dari orang Kristen. Sebenarnya tugas kita tidak hanya cukup mendengarkan firman Tuhan, tidak cukup hanya merenungkannya, tetapi maulah kita pelaku-pelaku firman Tuhan, saksi-saksi Kristus. Alkitab tertegak berjalan di sekeliling kita, di keluarga kita, di masyarakat, di mana kita berada. Maulah kita jadi berdoa mulu, naoro kita yang berkat bagi semua orang. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Seolah bahan beliau semua berdoa nama mulu. Kapatannya doa bersono, om swada soka, kami terbesi maaf asalnya baru masihnya. Saya matok kor, mek berenden aku, dan tu yang waktu dah sembuh dia. Aku masih remaja, aku masih muda muda, dan itu soalnya. Selagi masih ada waktu, berada di dalam aisyu. Selagi masih ada waktu, marilah kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Bincang sehari-hari, okay? Bincang sehari-hari lah, ini hari lah, ini dah waktunya. Bukan besok, jangan lagi menunggu. Ayat tak boleh kita bersungguh. Kalau kata kau ini semua mengurut, dah malu lagi. Kamu tu nama tengah, kamu tu nama tengah sahing, nama tengah mulut. Itu kita tidak tahu. Tetapi waktu hari ini detik, kita harus berani nanti katakan, saya harus lebih memperbaharui menjadi batu-batu yang hidup, dapatkan batu nama mulut bagi orang ini. Alamiah tapi itu yang ada berbunyi peserta dan tiket masuk dulu kita. Dari saya berkata, nama Tuhan aku, bahwa Tuhan jauh di mata, akan mengundang rohani rohani dan ini. Bukan semua orang yang menanggil nama Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan mengundang rohani rohani. Ia menjadi semangat, nasa nari nahi guna. Tuhan saya sedang gitu, nari metor,
Abis itu benar merah. Dan wow. Nama itu Yesus. Kalau kita berbuat yang baik bagi semua orang, apalagi orang-orang yang kecil katanya, itu adalah menaruh iman kita, menaruh bebisto kita di kerajaan sorga. Suatu saat Tuhan akan bertanya bagi kita, Ahmad menggelar hobi di tidur. Terus orang kalau saya hina, pemarah terbang ini, yuk maaf, dan diri beli kita. Sebagai bukti ibadah, yang Tuhan punya kuasa ya. Tapi karena aku terbang tangan, aku rindu tidak mengumum kita. Di bagaimana dapat kok? Satu pindah baru menurut berani aku. Di jumlah keluarga harus di umum. Ditanya aku mau, saya tidak mau saya kemarau. Ada kita baca itu, ada kita mau sorry, terkenapi, jumlah berani. Di jumlah kita lupa nih, ditanya aku, dihibu, saya tidak mau. Tidak salah dengan kita. Pasti dengan itu saya matahari, saya mau finang. Dan dia mau mati, harus. Dan dia mau mati. Pasti dia mau mati. Tapi baru Yesus mati luka mati. Baru ingat, baru ingat yang kau sih. Kenapa kau sedang menangis terus? Apa itu? Saya menulis seperti tanda ini. Saya merenungkan dari hidup saya selama ini. Belum menurut video. Saya belum pernah berbuat yang terbaik. Belum melayani, bermanfaat bagi orang lain. Odo dekosoku. Saya takut berhadapan dengan Tuhan dengan tangan kosong. Melihat bahwa masuk takut Tuhan ini dengan tangan kosong. Oleh situ bau, Ahmad Doho diberjuang ini. Dia pun harus menjadikan ini. Saya merasa menyesal selama ini. Kenapa saya tidak berbuat yang baik? Kamu kemanginan, gimana baik kita dari rumah nanti? Udah benar-benar baik untuk aku dan dia. Buru menitipkan diri, pikiran, gugurkan. Melalui talenta yang kita miliki, kita lakukan kita. Masih usia rumah kita, maka kita tinggal Tuhan yang jauh dari mana. Bisa, gugur. Dan boleh buku menerima nabi dari apa? Boleh menerima kiri, pikiran dari kiri. Ada mulut terdesok, ada mulut hati dari kuku, ada mulut kita. Kalau semua potensi ini kita berada di gereja ini pasti akan berkembang kembali masa-masa kita. Itu adalah harga di harapan batas kita. Seorang bahan keuliuan sumber dan umum. Jadi kita menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Karena akhirnya kita akan mendapat mahkota yang luar biasa di kerajaan sorga. Amin. Melihat makhluk masa kemarin, nama seorang ibu dan anak mengangkat Tuhan di pagi hari Tuhan dan Indonesia datang. Sementara sorga ini menghadiri Tuhan. Jadi hari waktu mengundang orang dari Tuhan. Jadi hari dia dihak orang yang masuk-masuk, hak orang yang semangat untuk membanjasa. Alat Tuhan yang takas dari Yusuf saya berbunyi atau siap nami bahwa hari Tuhan mengundang dasar dunia malam ini aja dihani waktu hari Tuhan asal berarti hani bikin hani di tengah-tengah balik keluarga dan dunia lama dan ini lama bini maka menurut maka kau saya kata minggu bila mengundang kota asal dari tidak Tuhan bui hari waktu jadi di hari balik nama dia dihapurkan masuk-masuk menghani bui hari ini juga di rumah balik. Kembali Tuhan, masa pemain, asal buihan di foto, masih doh dan bila jauh tiba gasa di kopi Tuhan, masa kakaran suci, nasa roh sembuh yang on, lembang kubasi, lembang mula dari kopi kata, di mata lima kan dapat kejuan hani, dengan dipasuk-pasuk kami Tuhan. Masa di sini dan mula hani, buih ini, jadi kata, asal hani masa kami. Tolong tiba gasa dan sedar kopi, sehat kumadai, kita berhati nanti, kita mau dipasuk-pasuk. Asyik, Allah.